My feet. Step in style. Walk in wellness. Stadion Nasional Bahrain memiliki kapasitas 35.000 penonton. Untuk pendukung timnas Indonesia disediakan 2.000 tiket reguler dan 200 tiket VIP. Hingga Selasa malam, tiket untuk pendukung timnas sudah hampir sold out. Tidak hanya WNI yang berada di Bahrain, WNI yang berada di Qatar dan Arab Saudi juga akan hadir langsung ke Bahrain menyaksikan laga JI Jazz dan kawan-kawan. Oke, untuk tiket sendiri, kita mendapatkan kuota sebanyak 2.000 tiket untuk yang reguler dan 200 tiket untuk VIP. Dan sejauh ini kita sudah menjual sebanyak 1.600-an tiket, yang dimana tiket tersebut kita sudah distribusikan ke beberapa teman-teman kita yang ada di Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Kuwait, Garuda Oman, dan Garuda UAE, serta Garuda Bahrain sendiri. Sejauh ini kita masih menjual tiket, jadi untuk warga negara Indonesia yang masih mencari tiket dan mau membeli tiket, boleh langsung ke kantor Bahrain Football Association yang ada di Riva. Namun kini, sejarah kelam telah berlalu. Timnas Indonesia era saat ini berbeda. Di bawah pelatih Shin Tae-yong, timnas berjanji akan memberikan perlawanan terbaik pada Bahrain dengan target bisa mencuri poin di kandang Dilmun Warrior. Tim Liputan Kompas TV.